Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, sahabat-sahabat dan Nisa, kita jumpa lagi petang ini. Jangan kena buka pintu kan, line tak masuk. Pagi tadi Nisa janji kan nak bawa baju kakak Sado petang ni. Okey, alhamdulillah. Yang tengok Nisa masih lagi baju pagi tadi, masih lagi tudung pagi tadi, kami dekat Selangor tak ada air. Harap faham ya. Ha, mandi sekali nanti. Maghrib je nak mandi sekali. Okay, share dulu. Share dulu. Ha, bagi like, bagi share, bagi love sikit. Barulah semangat. Badan belengah, belegit ni ha. Tak mandi lagi. Nasib baik buat live ya. Jadi bau dia tak boleh keluar. Harap sabar ya warga Selangor yang mana tak ada air. Tapi alhamdulillah dekat rumah Nurul masih ada air lagi. Okay. Dekat tempat kami masih ada air. Cuma adalah dekat bawah ni tak berapa lah. Dekat bilik, dekat depan masih air masih kuat lagi. Mungkin tangki besar kot. Alhamdulillah. Kan? Tapi kena berjimat cermat juga. Tiba-tiba nanti tak ada air. Selalu pagi mandi, tengah hari mandi, maghrib mandi. Hari ni nak tunggu nanti maghrib sekali. Nak tunggu maghrib baru sekali mandi nanti kan. Okey, bantu Nora klik share dulu. Bantu Nora tengok, cuba komen gambar dengan suara okey ke tidak. Gambar dengan suara okey ke tidak. Nora berada dekat dalam bilik ni. Selalu dekat sini dia akan... cahaya kegembiraan ni nak panggil kak apa ni? Janganlah bagi nama macam tu, tukarlah nama sendiri ya kak weh. Okay. Kita tengok ni, kita pilih yang special petang ni. Okay, kita pilih, saya dah ada nama dah ni ha. Siapa yang Sado tu kan? Boleh sebut nama ke? Ini kan, saya macam takut juga nak buat pola ni. Takut, okay. Ini takut. Dengar eh, dia punya bahu 18.5, dada 53, pinggang 48, punggung 69. Takut juga ni sebenarnya nak buat. Takut juga. Ini sesiapa yang dapat pola ni, jangan buat terus dengan kain mahal eh. Beli kain RM2 dulu. Pergi buat dengan batik viral dulu. Kalau tak jadi, pergi campak. Dibuang. Okay. 53. Bagi dengan 4, 13 suku, 48 bagi dengan 4, 12 inci, 69 bagi dengan 4, 17 suku. Kak Rohana. Assalamualaikum, selamat petang. Siap dah blouse kat belakang tu. Lawa, siap dah. Okay, siap dah. Nampak? Lawa kan? Kan, okay. Belum pakai lagi. Lawa. Siapa yang geng tak ada air ni? Siapa yang geng tak ada air? Alhamdulillah, tempat Nora ada air. Ada part yang ada air. Ada part dekat sinki tak ada air. Okay. Bilik semua yang lain ada air. Kowe masih ada air. Alhamdulillah. Kan, mungkin dia punya tank dia besar kot. Kan, tengok tadi beberapa tempat dah tak ada air. Kedai makan semua penuh. Kita pun berjalan-jalan hari ni. Sebenarnya saya nak tindik telinga Kayla. Tapi pergi 3 kedai emas, tak, dia tak terima ke dia tak buat. Nora tak pernah. Sebab masa Ifah kecil dulu pergi tindik dekat Aceh. Masa Mira dulu pun pergi tindik dekat Aceh. So si Kayla nak tindik dekat sini tadi. Sebab dia masih ni lagi kot. Dia belum ni lagi. Tapi diorang tak buat perkhidmatan tu. Boleh share dengan diorang tak? Yang area-area Kelang ataupun Meru ni. Ataupun Shah Alam ni, dekat mana nak buat tindik telinga baby. Pakailah, boleh tengok diorang pakai. Malam ni kita pakai. Malam. Belum mandi lagi kan? Bau kan? Kak Rohana, Selangor tak ada air kak. Yang mana kampung kat Selangor ni, jangan balik dulu ya. Tak ada air. Dikatanya 3 ke 4 hari tak ada air. Bagi meriah sikit lah kita petang ni. Bagi meriah sikit live petang ni. Cobalah share dulu. Okay, share dulu. Tengok ni, saya kalau minum kopi pagi memang macam ni lah. Serius, semalam saya macam mengantuk-ngantuk sikit. Ini ada dua ukuran. Siapa ada tak tuan badan dekat sini?
Bahu 18.5. Ini takut sebenarnya nak buat saiz ni. Okey, dada 53, pinggang 48, punggung 69, ketiak 26. Tak ada air kat sana. Ya, banyak-banyak tak ada air. Area Selangor ni semua tak ada air. Tapi tempat Nurul masih ada lagi. Tadi dekat bilik Nurul tu ada bathtub besar. Jacuzzi yang besar tu semua dah penuh air dah. Ya, tunggu jangan ada orang yang masuk berendam dalam situ dah lah. Takut ada yang masuk berendam dekat dalam tu. Dekat bawah ni, apa Nurul ambil bakul kain, pergi letak plastik sampah, pergi bubuh air. Tak ada baldi. Okay, baldi cenonet je kecil. Okay, baldi cenonet kecil. So, apa Nurul buat? Beli plastik sampah hitam yang besar tu, basuh, lepas tu letak dalam bakul, pergi buat masukkan air dekat dalam tu. So, dalam mesin basuh pun dah penuh air. Takut-takutlah nanti tangki punya habis ke apa kan. Nak mengangkut satu hal. So, Alhamdulillah masih okey lagi. Ada ukuran, ada dua ukuran yang diorang dah asingkan dah. Yang satu lagi, dia dada 48, pinggang 40, punggung 44. Mana diorang nak buat ni? Yang paling besar ke? Yang dada besar, punggung kecil? Mana satu? Mana satu nak buat? Mana satu nak buat? Mana satu nak buat? Ni dua-dua sado ni. Dua-dua sado ni. Okay. Dua-duanya sado. Mana satu kita nak buat? Mana satu nak buat? Ni ramai orang ni tapi tak nak komen. Komen lah sikit. Bagi ceria-ceria. Kita nak buat pola hari ni. Tak ada air pun, masih lagi apa happy walaupun belum mandi. Badan berlengah ni ha. Jalan, okey, berjalan. Pagi tadi lepas live pun Nurul berjalan, lepas tu pun bawa Kaila pusing tak jumpa juga. Tak ada rezeki lah Kaila nak tindik dia punya telinga. Biarlah dulu. Nak buat macam mana? Okay, so pola yang ni, yang Nurul buat ni nanti Nurul akan bagi kepada tuan badan dia. Kita akan bagi kepada tuan badan dia. Okay, bantu Nurul like dengan share. Bagi meriah sikit. Okay, kita bagi meriah sikit petang-petang ni. Yang dah mengantuk-mengantuk tu, boleh minum kopi ya. Boleh order kopi Nanduk. Buatlah yang bahu 18. Takut nak buat tu. Kak Rohana takut nak buat yang bahu yang besar tu. Hui. Aduh. Aduh. Besar. Sampai takut nak buat. Kan. Okey, kita cuba. Ini baju Rulinawan. Rulinawan ke Rulinawati? Tak apalah, kita ambil. Nanti Nurul akan PM beliau ke personal, kita akan bagi. Okey, ini apa ukuran yang diorang bagi tadi tu. Okey, ukuran yang diorang bagi tadi. Ini kan yang dapat pola ni nanti. Okey, yang dapat pola ni nanti jangan terus buat pada kain cantik ya. Ini kita try and error ni. Jadi Alhamdulillah tak jadi, masya-Allah. Okey. Tak jadi masya-Allah. Kalau jadi kena komen, kena hantar baju tu dekat Nurul punya page, kena tengok ataupun kena bagi dekat Nurul ya. Okey, labuh baju 39. Ini tak cukup. Aris ada yang ni ke? Aris buat apa? Macam mana Nurul nak letak ni, nak adjust ni? Boleh nampak ke? Cuba komen, boleh nampak tak? Ruslinawati. Macam mana dia orang ni terpilih? Dia orang macam mana terpilih, okey? Mereka ni tadi ikutlah Nurul pagi tadi. Okey, ikutlah Nurul pagi tadi dan mereka bagi ukuran. Sebab
Sebab ada yang request dengan Nurul, kan? Suruh buat pola yang besar-besar. Okey, kalau Nurul rasa takat buat pola yang besar ni. Ha, ni lah tuan yang masuk. Tanya Roslindawati, ni saya buat awak punya pola. Okey, jadi tuan dia masuk. Okey, selamat petang. Ha, Roslindawati. Betul ke tadi bagi dekat Nurul dada 53, pinggang 48, punggung 69. Okey. Allah, Haris kenapa ni Haris? Umi punya ni macam tak kuat. Ha, betul ke? Kalau tak betul boleh ni lagi. Ha, ni kan Nurul buat dengan ilmu yang Nurul ada. Okey. Tapi nanti kalau apa nak cuba, jangan cuba dengan kain mahal dulu, kan rosak. Okey, kan rosak. Jadi buatlah dengan kain-kain yang murah dulu. Bila dah okey pakai ngam, barulah buat kain cantik. Sebab Nora pun tak pandai juga. Okey, Nora pun tak pandai juga, tapi kena ikat. Okey. Ini nanti bila dapat nak try lah dulu pada apa namanya? Ini baju blouse ya kita buat. Okey, kita buat baju blouse. Ini Nurul buat depan belakang lain-lain. Nak bagi baju tu cantik sikit. Tapi kalau macam tak nak pakai dekat sisi pun tak apa. Bahu ke pinggang belakang dengan bahu ke pinggang depan, jauh tak dia punya perbezaan dia? Ha, nampak jauh tak perbezaan? Kalau pakai baju tu macam dia akan jongkit ke macam mana? Ataupun, jangan nak tanya. Okay, sebab ni tak ada bahu ke pinggang belakang. Kalau ada senang, okay? Ngam tak? Sama tak bahu ke pinggang belakang? Lupa Nurul tadi. Okay, bahu ke pinggang belakang dengan bahu ke pinggang depan berapa? Nak ukur tu ambil tali tip. Ambil tali tape tu ikat. Ataupun ambil ribbon ke apa, ikat. Okay, Nurul buat dua ya pola. Kita buat depan dengan belakang. Okay, nanti. Ini insyaAllah Nurul buat sehabis baik. Tapi kalau macam apa, jangan dulu buat pada kain mahal. Ya. Beli kain murah-murah dulu. Kalau jadi nanti pakai. Kalau selesa, okay. Cantik baju yang dipatung. Baju cuba ke? Bukan. Baju blouse. Ini yang Nurul buat last malam. Okay. Ini yang baju Nurul buat last malam. Tak boleh pakai kat hati. Kami belum mandi lagi. Selama tak ada air. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bantu Nurul klik share dulu. Okay. Ini kita buat sesuai dengan ukuran dulu ya. Tapi kena tengok juga buku. Okey. Ni kita cuba ni bab ketiak kena follow. Kena follow sini. Kita kena tengok. Okey, mana ketiak dia? 53. Okey. Ini kita buat dulu. Nurul bila ada ukuran ini rasanya ketiak dia terlalu besar. Bahu ke pinggang 16.5. Okey, bahu ya 18.5 ya. Bahu 18.5. Okey, so kita akan buat bahu 18.5 kita bahagi 2, 9 suku. Okey, 9 18.5 so 9 suku. Okey, kemudian ni Nurul akan cubalah ikut formula yang ni. Kalau macam tak ngam nanti kita boleh. Ini kalau Nurul ambil lubang ketiak yang ikut akak buat ni 26. So macam terlalu besar. Okay. Ini. Ni nak tanya. Kak, akak panggil akak ke apa ni? Kau umur sama ke muda lagi? Minta maaf. Kalau nak panggil nama macam tak sopan. Kalau takut-takut sebab ramai. Nurul punya customer ni kadang-kadang umur dah 50 lebih. Ada yang lebih muda dari Nurul. Kadang Nurul perasan pula nanti Nurul terlalu muda pula. Nak panggil apa? Nurul takut kan? Nak panggil kadang-kadang. Kadang-kadang dah akak. So bila panggil nama tu macam tak sopan. Macam semalam. Okay. Umur berapa? Minta maaf kalau Nurul tanya umur. Semalam. Macam Baba Jun dari Singapura. Sekali dia umur dah 63. Okay, Ros. Okay, so sekarang ni
Pernah menjahit ya? Okey. Pernah buat tak dengan ukuran ni? Oh, sama geng eh. Panggil Ros ni lah. Oh, sama geng kita. Okey. So, sekarang kalau yang ikutkan ukuran yang beliau bagi ni. Okey. Dia ketiak dalam 26. Okey. Bila Nurul ikut macam ni, ketiak dalam 26. Okey. Ini bila kejadian nanti dia lubang ketiak terlalu besar. Ya, pernah buat dengan ukuran yang macam ni? Okey, pernah buat tak dengan ukuran yang macam ni? So, kalau macam ni, kalau Nurul ikut yang ni, dia macam ukuran dia terlalu besar lah nanti. Okey? Okey, so sekarang ni kita akan buat dekat sini. Kita akan buat leher. Nurul akan keluarkan dalam 3 suku. Okey? Dan Nurul akan turunkan dekat sini 1 inci. Okey, 1 inci. Okey, ini bila Nurul nampak, bila lubang ketiak ni 26. Pernah. Okey. Jadi bila dengan ukuran ni ngam tak pakai, dia ketiak tu nampak jatuh kak? Ni lubang ketiak ni besar ke kecil? Ha. Lubang ketiak ni besar ke kecil bila pakai? Dengan ukuran yang Ros bagi ni. Ha, dengan ukuran yang Ros bagi ni bila pakai besar ke kecil? Ha, okey. Ini ukuran sebenar yang beliau bagi 13, tapi Nurul tak gunakan ukuran ni sebab pada Nurul ukuran ni terlalu besar dan nanti dia lubang ketiak besar sikit. Okey. Jadi sekarang ni Nurul akan ambil dekat sini berdasarkan yang dekat dalam buku ni. Okey, bila dalam 53, so paling besar kita akan ambil dalam 10.5. Okey, 10.5. Sebab ukuran yang paling besar yang Nurul pernah Nurul buat, labuh ni hanya turun dalam 11 inci. Okey. Lilit ketiak 36 ke 26? 26. 26 sayang. Ha. Okey, siap 26. Nanti kita tengok ya. Ini kalau dia macam ni. So sekarang Nurul akan ambil dulu dari bahu ke sini, bila dekat dalam buku ni ada ukuran ikut dada. So yang pernah Nurul buat adalah dalam 10.5 kalau untuk 53. Dan paling besar yang Nurul pernah buat adalah dalam 11 inci. Okey, tak ada masalah. Nanti kalau besar kita kecilkan, kalau kecil kita besarkan. Okey. Kemudian kita akan ambil dada. Dada 53 kita bahagi dengan 4. 13 suku. Okey. 13 suku. Okey, 13 suku. Dan Nurul akan tambah dekat sini dalam 1 inci. Okey. Kalau badan macam ni kena tambah dalam 1 inci. Tak boleh dalam 3 suku. Nanti takut sempit. Tak apa, besar tak apa. Jangan kita kecilkan. Okey, so sekarang ni kita akan ambil lubang ketiak. So nampak tak bila kita buat lubang ketiak, dia akan terkeluar daripada garisan bahu. Okey, nampak tak dia akan keluar? Tunggu baru satu, baru satu. Kan kita kena pilih. Saya baru pilih. Kan baru pilih. Ni baru pilih satu. Okey, nampak tak bila ni Nurul akan buat dia? Silap. Ini pola belakang ya, saya kena tambah setengah inci macam ni. Okey, setengah inci kita bagi naik ke atas. So yang ini nanti kita tak pakai. Okey. So yang ini nanti kita tak pakai. Okey, klik share dulu. Share satu, share dua. Share satu, share dua. Nampak tak? Okey. Baru masuk pola baju apa tu? Pola Ruslina Wati. Ruslina Wati. Okey. Ini nampak tak? Dia kena keluarkan supaya dia selesa. Walaupun dia macam ni kita tak macam nak ambil macam ni pun boleh. Okey, tapi Nurul suka keluarkan sedikit macam ni dalam setengah inci macam ni. Okey. Ataupun kalau tak nak besar sangat, dia macam ni lah. Kena keluarkan lah. Sebab bila orang badan berisi macam ni kan, bila nak buat macam ni, saya nak selesa lah dekat belakang. Ni, bila kita ni, dia akan terkeluar macam ni. Okey. Dan ni kita akan bahagi dua.
Okey, dia walaupun kita buat dua pola, dia tetap Nurul akan buat lengan ni pada satu pola dekat sini. Ini Nurul masukkan dalam tiga suku. Okey, Nurul akan masukkan dalam tiga suku. Okey, dan yang ini Nurul akan turunkan dulu. Nurul akan pakai pensel. Okey. Ataupun Nurul akan pakai. Dia sebenarnya satu pola ni dia lebih nampak. Okey, satu pola ni dia lebih nampak. Tapi memandangkan nanti kita nak pakai, nak buat dark sisi. Kalau tak buat dark sisi pun tak apa. Ini Nurul buat pola baju blouse. InsyaAllah, sebab blouse kan dia tak payah nak buat dark sisi ke apa semua, tak apa. Kalau tak buat pun dia boleh. Tak payah dark sisi pun boleh. Jadi yang ini dia belah depan. Okey, yang merah ni belah depan. Okey, yang merah ni belah depan. Okey, dan kita cuba ni kita masukkan dalam suku inci. Okey, dan kita cuba macam ni. Dia yang paling penting tu adalah dekat belah ketiak ni. Bila yang ni saya tak boleh pakai inilah, kena free hand. Okey, so dekat sini saya kena buat dot macam tu je. Ada zip tak Nurul? Zip tu nanti terpulang pada Rosina lah. Kalau nak buat zip, boleh buat zip. Okey. Ni saya kena buat ni macam ni. So dekat sini saya kena ukur. Okey. So dekat sini saya kena ukur tadi keliling ketiak 26. 26 siap ya katanya ya. 26 tu dah siap kelonggaran ke? Roslina? Ros, 26 tu dah siap kelonggaran ke? Ataupun nak masih dia ngam-ngam? 26 tu dia dah siap kelonggaran ataupun belum? Okey, ni 13, 3 suku. Ni sedap ni. Ini dapat dalam 28. Ni cun. Okey, tadi 26, so sekarang saya dapat dalam 28. Okey, Rosina boleh komen, Ros, dia punya tadi 26 ni menurut apa? Dok masuk kelonggaran. Okey. Bila dorang buat macam ni, ni akan dapat dalam 28 inci. Okey. Ni sedang cantik. Tak faham lagi bahagian ketiak. Ulang balik cikgu, bahagian depan dengan belakang. Okey, rasanya kita fokus kat ketiak je kan. Okey, so sekarang dapat dalam 28. Okey, insyaAllah. InsyaAllah ni memang akan sangat-sangat okey. Okey, nanti Rose. Okey, ni saya buat ukuran standard. Okey. Kalau macam rasa sempit, just turunkan sahaja sedikit. Okey, saya pun akan turunkan juga sedikit lah, lebih kurang. Kalau saiz macam ni, okey, saya akan kena buat dekat sini dalam 29. 29 tu memang insyaAllah sangat sedap. Kan? InsyaAllah sangat sedap, okey. Saya ni tadi ngam dalam 28 inci. Tapi, Nurul akan turunkan dekat sini sikit. Okey, dekat sini dia nampak melengkung kan? Okey. So, Nurul akan turunkan dia biar dia lurus sikit macam ni. Sebab bila melengkung, dia akan tersepit sedikit ketiak. Okey. Ada yang tak faham ketiak? Mana yang tak faham tu macam mana? Yang tak faham tu yang macam mana? Yang tak faham tu dekat mana dia? Okey. Boleh Nurul ulang. Yang tak faham tu dekat mana? Okey, sebab ni kan dia nampak naik ke atas. Dia macam melengkung. So, kita macam turunkan sikit supaya tak tersepit dekat bawah ketiak tu. Dekat mana yang belum faham, Nurul boleh ulang. Okey. Ni. Okey, ini dalam 14 inci. Okey, 28.5. Ni kira okey lah ni. Okey, kira okey. Kira insyaAllah ngam. Okey, Nurul dah turunkan dekat sini sikit. Okey, yang ini adalah bahagian belakang dan ini adalah depan. Hai Kak Zu. Okey, dekat sini nampak tak? Ini adalah garisan bahu. Okey, ini adalah garisan bahu dan ini adalah garisan belakang. Okey, untuk ketiak belakang.
Jadi kalau untuk ketiak belakang ni patutnya kita ambil macam ni kan. Kita ambil macam ni. Bila kita ambil dia lurus dekat sini ataupun kita masukkan ke dalam, nanti bila orang nak pakai dia tak sedap. Dia bila nak buat macam ni, okey, bila nak buat macam ni dia macam tertarik, tak cukup kelonggaran dekat belah belakang ni, dia tak cukup kelonggaran. Dia tak cukup kelonggaran. Jadi dia kena keluarkan sedikit. Kan, sebab kalau orang badan berisi tu dekat sini pun akan banyak. Dekat lengan ni pun akan banyak isi, dekat belakang sini pun akan banyak isi. Ya, jadi kita keluarkan sini, keluarkan sikit, ni keluarkan sikit, tapi depan ni dia kena masukkan dalam 3 suku. Sebab apa? Nanti dekat sini kita tak nak banyak. Ini Nurul baju ready made, okey? Baju ready made nampak tak? Bila baju ready made, bila buat macam ni dia akan banyak lebih. Baju hitam ni tak nampak. Dia akan banyak lebihan. Kenapa kat bahu ada turun naik? Itu nak bagi baju selesa tu dipakai. Ya. Yeah. 3 suku. Tengok kalau orang yang jenis bongkok boleh masukkan sampai 1 inci. Yang ini nak bagi keselesaan. Selesa supaya bila kita pakai tu dia tak tertarik baju tu. Okey. Boleh tengok balik yang mana terlepas tu, Rosmanir Hamid. Okey, boleh tengok live Nurul yang Nurul buat baju pola blouse malam. Memang ada clear sangat-sangat dekat situ. Okey. Alhamdulillah. Dan sekarang, Nurul akan pergi ke bahagian pinggang pula. Okey, 16.5 eh. Bahu ke pinggang 16.5. Okey, jadi bukan semua pola yang kita kena ikut lubang ketiak. Nampak tak? Kalau Nurul buat ikut yang ini lubang ketiak, jadi ketiak tu hampir dekat pinggang. Kan? Hampir dekat pinggang. Berdekatan dengan pinggang. Jadi memang besar lah dia punya lubang ketiak. Nanti Rose kalau macam yang ini dia macam sempit, tinggal dekat sini je adjust. Okey. Kalau sempit, okey, kalau sempit bila dah siap baju dekat sini. Dekat sini adjust, turunkan. Okey, turunkan macam ni je. Tapi kalau turunkan dia kena dua-dualah. Okey. Kalau nanti ada orang lain yang buat mungkin terbesar, naikkan balik. Yang penting dapat dengan ukuran lubang ketiak yang asal tu. Kan, katakan 26, so bila dah jadi tu dalam 28 ataupun 29. Gitu dia. Okay. Dan sekarang kita ambil ukuran ponggong pula. Okay, ponggong. Selalu dalam 8 inci, so yang ini sebab dia besar sikit, kita buat 8.5 inci. Okay, Rose nanti WhatsApp dekat admin, klik dekat link bawah tu dan bagi alamat ya. Nurul akan postkan pola yang ini. Okay, Nurul akan postkan pola yang ini. Kemudian pinggang. Pinggang dalam 48. Okay. Kita bahagi dengan 4. Dapat dalam 12 inci. Okay, 12 inci. So, kalau nak buat bahagian belakang tu, nak buat dart, kita tambah 1 inci dan kelonggaran 1 inci. Kalau tak nak buat dart, tak apa. Tapi, kena buat dart sikit. Okay, supaya nampak cantik baju tu. Belakang tu buat dart. Okay, kemudian ponggong 69. Okay, 69. Bahagi dengan 4, 17 suku. Okay, bagi dengan 4, dapat dia 17 suku. Okay. Mana ni? Tak nampak komen keluar apa tadi? Keluar berapa inci? Lebih kurang dalam setengah inci. Lebih kurang dalam setengah inci. Ataupun kita ikut je yang macam ni. Dia lebih kurang Nurul selalu buat dalam setengah inci. Setengah ke? Lebih kan? Adalah setengah inci lah. Setengah inci. Keluar setengah inci. Okay. Dah labuh baju dia dalam 39. Okay, boleh faham ke? Ini tak mandi. Ini yang macam terlembek-lembek sikit. Badan tak fresh. Kita Selangor tak ada air. Tak ada air. Tapi rumah Nurul okey lagi lah. Ada. Masih ada air. Kita dah tadah tadi banyak. Habis dalam plastik ke masuk air semua. Orang yang tak ada masuk air. Orang pun masuk air. Kentong juga sikit. Okay. Ni.
Ada cabaran dekat sini. Macam mana gaya nak buat ni? Okey. Okey, kita try dulu. Kita buat mesin ni. Kita try dulu. Kita buat apa jadi. Okey. Eh, ni belum ada kelonggaran. Okey, 17.5 belum ada, 17 suku belum ada kelonggaran. Okey, so Nurul tambah. Dia kalau ni kita tak ada buat besar sangat. Sama dalam 3 suku je lah. Okey, dalam 3 suku. Okay, so macam ni. Nampak macam kelakar kan? Tapi tak ada yang kelakar lah. Haa, kan? Okay, jadi bila dekat macam ni, dah terlalu termasuk dekat dalam sini. Yang macam ni, kita tak boleh ambil macam ukuran pinggang sangat macam ni. Dia terlalu patah macam ni. So, dari sini, kita kena keluarkan dia sedikit. Kita kena bagi cantik lah. So, tak adalah baju tu sempit sangat. Okay, kita kena adjust dekat sini sikit. Inilah dia perlu adjustment dekat sini. Okey, kita adjust dekat sini. Nampak ni Nurul dah keluarkan ni. Ni kita pun tak nak bagi dia tajam-tajam sangat macam ni. Okey, kita akan kembangkan dia. Dan tadi dekat sini dia punya pinggang. Ini adalah untuk dad dia dan untuk ni. Jadi bila pinggang macam ni boleh tak kejap lagi nak tengok Nurul pakai baju dekat patung. Malam nanti Nurul pakai. Malam nanti kan Nurul pakai lepas mandi ya. Lepas mandi nanti malam Nurul pakai. Okey. Ni kita buat macam ni. Kita keluarkan macam ni. Okey. Kan. Jadi kita tak kita macam kena adjust lah. Bila yang semula Nurul buat, kita ambil yang dekat sini. Okey. Kita ambil yang dekat sini. Tapi bila dah macam ni, kita tak boleh. Ini baju ni, dia tak boleh fit sangat. Cikgu, kebiasaan bawah kebiasaannya berapa inci nak menjadi bujur dari belakang dengan depan? Kalau macam ni badan, okey, kena turunkan dekat sini dan kena buat dad dekat sisi. Dekat sini kena buat paling kurang 1 inci, dekat bawah turunkan 1 inci. Kalau yang memang buah dada terlalu besar, dekat bawah tu kena buat dalam 1 inci je, tak boleh lebih. Nanti baju dia tak cantik. Tapi macam mana nak cantik baju tu? Buat dad sisi dekat sini. Okey, buat dad sisi dekat sini. Rose jangan risau, nanti saya akan buat baru ni, saya conteng-conteng dulu. Okey, nanti saya akan buat baru, saya bagi cantik sikit, saya bagi tak ada nak pening kepala macam ni kan, tengok line dia banyak. Kan? Macam ni, so baju kalau orang yang macam terlalu macam ni, kita jangan buat ikut body sangat, dia macam loose-loose cantik tapi ada cutting. So nanti ini kan besar, jadi dekat sini. Ini nanti kita akan ambil dad dekat sini. Okey, ni besar macam ni. So, Nurul akan ambil dad. Okey, 12 tu dalam 5 ataupun 6. Kita kena tengoklah sesuai. Ni 5.5. Bila kita buat dad tu, jangan terlalu ke tepi dan jangan terlalu ke tengah. Okey, ini Nurul ambil sampai dekat sini. Dan yang ini kena ambil dalam 5.5 macam ni. Okey. Ni kita buat dad dekat sini. Jadi depan belakang nanti Rose depan belakang potong sama. Okey, cuma yang belakang ni Rose kena buat dad. Okey, supaya nampak kecil sikit dan nampak berbentuk sikit. Dekat pinggang ni jangan nampak kecil sangat. Okey, tapi kalau macam ke depan, yang depan tu nak buat kecil sikit pun tak ada masalah. Ikut. Nanti ni ada beberapa pilihan. Kalau macam Nurul, Nurul baju customer, bila macam ni Nurul tak akan ikut ukuran sangat dekat pinggang. Tapi dia ada cutting. Okey. Dan nak selamatkan lagi, dekat pinggang sini kita boleh masukkan dalam 1 inci dan kita boleh tarik ke belakang. Okey. Depan jangan usik ya. Depan jangan usik kalau baju macam ni, sebab apa? Depan ada perut, depan ada buah dada. Jadi kalau kita nak tarik tu dekat belakang, dan belakang ni pun jangan terlalu sampai ke bahagian belakang ni, belakang tangan. Sebab kalau sini terlalu banyak kita tarik, okey, nanti nak buat macam ni dia susah. Jangan tarik banyak sangat. Jadi kita hanya perlu buang dekat bahagian sini. Okey, dan yang ini. Jadi insya-Allah bila buat baju tu dia akan sedap dipakai. Okey, yang ini kita boleh leher,
Okey, boleh ambil dalam 3.5 ataupun 3 suku. Turun ke sini dalam 5.5. Tak adalah cekik sangat. Okey, kita dari ukuran asal tu kita adjust je sedikit. Okey, ni kita kena turunkan dalam 3 suku atau 1 inci. 1 inci dah besar sangat, standard je lah dalam 3 suku. Okey. Dia macam ni je, senang je kan. Okey, nanti bahagian depan kita akan buat dari sisi. Okey, ini kalau depan kita boleh ambil ukuran sama. Sebab ni kalau siap, baju ni cantik. Cantik. Kalau macam tak nak buat dari sisi, kita boleh buka dekat sini. Okey, Nurul boleh buat dari sisi dulu macam ni. Tapi kalau tak nak buat dari sisi dekat sini, ni 1 inci. Dia main. Kita main buka dekat sini. Tapi kita akan belah nanti dekat sini. Dekat sini yang akan kita belah. Dada nak buat berapa inci? Nak buat dak berapa inci? Kalau orang berisi sama ke dengan orang yang kurus? Dia sama aje. Okey, sama aje. Cuma macam ini. Okey, selalu dulu naikkan dalam 5.5 inci. Tapi dia dah kena dekat dada ni kan. So, kalau banyak sangat kita ambil, dia kecil dada. Lain dah sekat ke? Lain tak elok, dekat Nurul penuh je dia punya bar ni. Okey. Jadi, ini nanti kita akan lipat. Ini kita akan lipat dan kita akan buka dekat sini. Kalau orang yang tak nak buat dak dekat sini. Ini kita akan dapat dekat sini kelebaran dia dalam 1 inci. Dekat bawah ni akan dapat lebar 1 inci. Ramai tak clear kan? Masih lagi pening. Betul? Kan? Ramai yang tak faham lagi. Ya. Yeah. Cuba komen. Komen. Faham ke tak faham? Kalau tak faham, Nurul ulang lagi malam ni. Sebab Nurul kalau nak sampaikan ilmu tu, mesti nak clear. Okay? Boleh faham tak? Dan ini, feeling Nurul cakap, kan? Macam rasa pening-pening lalat. Mabuk ketum. Okay? Pada Nurul dia, kalau ni, memang insyaAllah dah boleh pakai dah. Untuk lubang ketiak ni. Okay? Lain tak berapa okey. Okey, malam nanti Nurul akan buat balik. Okey? Setuju tak? Malam nanti Nurul akan buat balik. Nurul akan buat asing-asing. Buat dua dan terus buat tangan. Kan? Ini dah pukul 6 lebih dah. Okey, malam nanti Nurul akan buat balik. Memang ini adalah ukuran yang special. Nurul pun macam, bila Nurul buat macam ni, Nurul dah nampak dah. Okey? Dan insyaAllah, ni ukuran yang ini sedap. Dekat leher tu, try ulang semula, tersekat dekat leher tu. Ini dalam 3/4. Okay. Yang ini kalau standard kita ambil dalam 5 inci. Tapi yang ini Nurul ambil dalam 5.5 inci. Tak faham. Kul berapa tu nak buat? 9. 8.5 ke 9. Lepas isyak. Lepas isyak baru Nurul buat. Sebab apa? Nak siap-siap solat dulu. Kan? Ngaji sekejap. Lepas siap solat baru lega. Kita duduk dekat sini. Okay. Lepas tu sampai pukul berapa pun tak ada masalah. Sebab Nurul nak siapkan. Nurul dah janji. Okay. Beli bagi macam ni. Rosnya pening nanti. Ambil dia bakor nanti. Pola ni kan. Nurul nak kena bagi dia dengan pola yang cantik depan belakang. Jangan risau, masih ada lagi 2 orang lagi yang Nora nak buatkan pola ni. Okay, Nora pilih. So, dekat link bawah ni, pergi dekat Telegram, pergi letak ukuran dekat situ. Okay, masuk dalam family Lenisa. Okay, dekat bawah ni kan ada pin. Okay, dekat ada nombor yang dekat pin dekat bawah sini. Lepas tu pergi ke media sosial, lepas tu pergi dekat Telegram, pergi komen dekat situ. Ataupun komen dekat sini pun boleh. Komen, bagi ukuran. Nanti Nurul akan pilih. Tapi yang special lah sebab kita nak bagi ilmu. Okay, kalau yang macam dada besar sikit, lepas tu pinggang kecil sikit, lepas tu punggung besar sikit. Tu Nurul tak ambil ukuran macam tu sebab Nurul nak ambil ni bukan saja-saja. Nurul nak ukuran ni sebab nak bagi mereka baru nak belajar. Kan?
Noreha, saya nak, okey, kena letak ukuran dekat situ, nanti Nur akan pilih. Sebab kita nak belajar. Jadi macam ni bukan saya nak macam nak pilih ke siapa tak. Sebab kita macam oh kalau ukuran yang special macam ni cara buat. Kalau nanti ada juga yang saya dapat ukuran Zurina As. Okey, dada 48, pinggang 40, punggung 44. So dada besar, pinggang kecil dan punggung kecil lagi. So kita nak ambil ukuran-ukuran yang special macam tu supaya boleh menjadi pengajaran kepada orang lain. Okey. Pergi dekat bawah dekat ni, masuk ke dalam kami punya Telegram dulu. Dekat tu ada ditulis tinggalkan ukuran dekat sini. Nanti Nur akan pilih. Dua orang lagi Nur akan pilih nanti. Yang big size ya. Yang kakak-kakak sado. Kan? Yang kakak-kakak sado, jangan lupa ambil ukuran dekat sini. Ukuran dekat sini jangan lupa diambil. Okey, jangan lupa diambil. Okay, pergi komen dekat situ ataupun boleh tinggalkan dekat komen ni. Tapi yang bagusnya pergi dekat Telegram lah, senang Nur nak cari. Senang Nur nak cari nanti.